Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FEM, Datuk Yusof Mahadi menggesa semua penyokong bola sepak tempatan agar percaya dan yakin dengan acuan baharu yang diterapkan Ketua Jurulatih Harimau Malaya yang baharu, Kim Panggon. Yusof Mahadi menjelaskan pengendali Harimau Malaya itu pasti akan menilai dan melihat semula aksi persahabatan skuad Harimau Malaya yang lepas bagi merangka strategi dan corak taktikal yang baharu, siapa juga lawan kita. Ia bukan aksi yang mudah tetapi kita perlu bersedia. Berdasarkan rekod lepas, kita pernah menentang Bahrain pada aksi persahabatan dan kita harap jurulatih dapat melihat aksi terbabit untuk mencongak strategi baharu. Perlawanan menentang Bahrain dan Turkmenistan pula memang penting seperti yang sudah dinyatakan Panggon dengan misi wajib menang. Memang harapan kita untuk layak dan kalau kita tewas, pasti kita tidak akan lulus ke Piala Asia 2023 nanti, kata Yusof. Kita dapat melakukan persiapan lebih bagus khususnya daripada segi latihan kerana tidak perlu keluar negara. Dan saya harap semua pihak menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.